Halo semuanya, kembali lagi di channel Arya Birama. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Oke guys, kali ini kita akan mereview mod Buset lagi guys. Dan kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang cukup paling fenomenal dan paling familiar dan paling terkenal. Oke, dan inilah dia, kita reviewin ya, Toyota apa nih, New Avanza ya guys ya. Ini yang bukan model paling baru sih, yang paling sebelum terbaru ya, sebelum tahun kurang lebih tahun 2017an ya guys. Oke, jadi apa aja di mod kali ini, kayak udah tonton sampai habis ya guys, jangan di skip. Oke, budayakan tonton sampai habis ya. Oke guys, jadi kita sudah masuk ke gameplaynya guys ya. Dan kali ini cuaca sedang hujan lebat ya, padahal ini sedang musim kemarau. Jadi ini enak nih guys, nge-review sambil hangat-hangat minum kopi. Oke, sambil temani biskuit. Oke guys, jadi karena kemarin saya belum sempat upload ya guys, karena data sih bukan di dunia nyata ya, jadi baru sempat bikin video kali ini guys. Oke, jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan yuk bergabung dengan Biramani lainnya dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru menarik yang kalian semua. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian, dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya agar channel ini berkembang lagi dan adanya kalian semua di sini. Oke, langsung aja guys, kita review ya, mulai dari interior ya guys. Yuk mari. Oke, interior Avanza ini ya, ini mod dari nano bukan itu guys. Oke, jadi ini tampilan interior ya guys, cukup bagus juga guys. Di sini tampilannya sudah cukup oke guys ya. Setirnya juga ada logo di sininya nih ya, ada logo emboss dari Toyota nih guys, bukan kaleng. Oke, dan ini setir juga bisa gerak ya guys, tuh putar sampai 180 derajat ya, kurang lebih ya kira-kira ya. Oke, dan di sini juga ada tip. Ini ada tipnya guys ya, ada tip AC sepertinya, lubang AC, sorry, bukan tip guys. Di sini ya, di ini unit displaynya guys menjadi GPS ya. Oke, mantap. Next, di sini juga ada kaca ya, kaca untuk buat ngaca ya. Oke. Terus di sini ada laci sebelah kiri, mantap, cukup komplit. Dan untuk speedometer gerak guys ya, jarumnya juga tuh gerak semua, mantap. Oke, speedometernya oke juga nih guys ya, mirip kayak aslinya. Dan di spion juga gerak ya, kanan kiri juga gerak tuh guys, sampai atas tuh. Oke, mantap. Oke, next, langsung kita coba di lampu ya, indikator tuh nyala ya guys ya, cuman nggak terlalu ini, cuma kilap doang guys ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Oke, untuk hazard indikator nggak kelihatan jelas ya. Oke, langsung aja kita review di bagian luar ya guys ya. Nah, inilah dia bagian luarnya guys. Wow, mantap ya, mirip sekali guys, kemiripannya 99.99999% guys. Dan karena kalau 100% itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa guys. Oke, jadi kita coba langsung fitur yang ditunggu-tunggu, yaitu kita coba dulu ya fitur pintunya guys, seperti apa. 5 4 3 2 1. Buka guys ya, mantap cuy. Wow. Oke, kita coba tutup lagi ya guys ya, kita coba langsung lampunya ya. Oh, lampu nyala semua guys, mantap, sampai ke belakang sepertinya ya. Oh, lampu belakang juga nyala guys. Terus kalau untuk lampu rem mundur
Nyala juga guys ya. Oke, terus kita coba dari sen ya, hazard aja lah. Oke ya. Oh, lampu sen nyala juga guys ya, sampai depan. Oke, next kita coba untuk wiper ya. Wiper kita coba. Oh, wiper hidup juga guys ya, aktif ya. Tuh. Seperti biasa ada dua model. Oke. Next kita coba langsung saja ini ya. Lampu jarak jauh enggak jauh beda ya. Jadi tampilan sama sekali guys, sama aja guys. Oke, next langsung saja kita coba yang ditunggu-tunggu itu test drive akselerasi guys. Tapi suaranya halus ya, knalpotnya tuh mantap guys. Jadi dia nggak berisik ya, tuh cuma bunyi apa rem anginnya doang ya, belum hilang ya. Mantap ya untuk Bung Nano yang sudah membuatkan mod ini, mantap. Semangat terus membuat modnya untuk kita semua. Oke, untuk akselerasi juga ini ya guys ya, akselerasi enteng sekali guys. Tuh, wow. GPS-nya juga enak banget ya. Jadi besar, kita nggak perlu khawatir ya melihat takut nyasar ya, mau belok mana. Dan cukup oke lah, kontrol ya guys ya. Tuh, hazardnya, ya hazard wipernya juga bisa ya. Oke guys, jadi cukup enak juga nih guys. Kalian wajib coba untuk mod ini guys ya. Dan kalau kalian sudah coba, wajib komen di kolom komentar guys. Oke, jadi sekian dulu guys review mod kali ini ya. Mod busit yang paling ditunggu-tunggu untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga guys. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian langsung tahu kalau ada video terbaru menarik lain untuk kalian semua. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya, agar channel ini terus bertemu lagi dengan adanya kalian semua di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa.